adik-adik. Saya Alif. Dan saya Mimi. Kami mahu ceritakan sebuah kisah tauladan. Cerita ini bertajuk Kisah Gagak yang Sombong. Pada zaman dahulu, burung gagak adalah burung yang paling cantik. Ia berwarna putih dan bersih seperti kapas. Kecantikan bulunya itu membuatkan gagak sering berbangga diri. Gagak gemar mempersendakan burung-burung lain. Kononnya, tiada siapa yang boleh menandingi kecantikannya. Burung-burung yang lain tidak menyukai sikap gagak itu. Suatu hari, mereka berbincang untuk memberi pengajaran kepada gagak. Mereka sepakat untuk mengenalkan gagak. Sedang gagak berjalan sambil menunjukkan bulunya yang cantik, tiba-tiba seekor burung nuri menegurnya. Kononnya, di atas kepala gagak ada sedikit kotoran. Kelam kabut, gagak memegang kepalanya untuk membuang kotoran. Oleh kerana kotoran itu di atas kepala, maka gagak tidak dapat melihatnya. Burung nuri memberitahu gagak, di hujung tasik terdapat lopak air yang dapat membersih dan mencantikkan bulu gagak kembali. Tanpa membuang masa, gagak pun pergi ke lopak itu. Gagak terus terjun ke dalam lopak itu tanpa berfikir panjang. Gagak terkejut apabila melihat seluruh badannya menjadi hitam. Barulah ia sedar bahawa burung nuri telah mengenakannya. Bulu gagak tidak cantik lagi. Ia berasa malu lantas terbang meninggalkan hutan. Kerana itulah burung gagak berwarna hitam. Pengajaran dari cerita itu tadi, kita janganlah bersikap sombong kerana sikap sombong tidak disukai orang. Sekian.